kesempatan ini bagus untuk kita semua yang punya pengalaman di pengadilan. Tanah para tergugat telah dicuri atau dioverlap oleh tetangga sebelahnya seluas 15,7 meter persegi. Oleh karena itu, para tergugat dibenarkan mencuri tanah tetangga sebelah utara. Di depan saya ada tanah, kemudian tanah saya, di belakang saya ada tanah. Yang di belakang ukur ke depan, yang di depan ukur ke belakang. Akhirnya tanah saya tinggal 74 ari. Etika dan moral hakim dipertanyakan. Ketika etika dan moral hakim itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya itu. Kemudian yang di Denpasar nampaknya ada hakim yang sibuk main lomba tenis di sidang sidang berkepanjangan itu. Kasihan kan pengacara, karena kan begini. Silaturahim dan dialog akhir tahun, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat Pokdarkamtibmas Daerah Bali berlangsung Selasa 20 Desember 2022 kemarin. Pokdarkamtibmas bersinergi dengan penghubung Komisi Yudisial Provinsi Bali. Hadir dalam silaturahim dan dialog tersebut, Ketua Pokdarkamtibmas Daerah Bali Yusdi Dias, Penasihat Pokdarkamtibmas Agung Ngurah, dan sejumlah pengurus Pokdarkamtibmas Daerah Bali, termasuk kalangan lawyer dan media. Pokdarkamtibmas ini akronim dari kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat. Awalnya dulu kita mengenal istilah Komisi Kehormatan. Istilah bom Bali, beliau menginisiasi lahirnya Polisi Kehormatan. Pergantian pejabat di tubuh Polri sekarang namanya berubah lagi menjadi Pokdarkamtibmas Bali Daerah Bali. Ketuanya Pak Yusdi Dias, penasehatnya Pak Agung Ngurah, Pak perwakilan Jakarta Ibu Gung Arina, lalu ada Pak Ngurah Paramarta juga pengurus di Bali. Kita mendapat kesempatan dikunjungi komisioner penghubung Komisi Yudisial Provinsi Bali. Mungkin ada beberapa bisa kita tanyakan di sini. Apakah KY ini masih pengadilan atau sudah dikatakan P21 bisa masuk juga? Kesempatan ini bagus untuk kita semua yang punya pengalaman di pengadilan. Jadi saya sangat bangga juga kalau yang menjadi ini juga orang Bali. Sudah terpilih menjadi ketua di Bali, kita semua mendapat manfaat ya, jadi tahu apa sebenarnya fungsi penghubung Komisi Yudisial yang ada di Bali. Penghubung Komisi Yudisial Provinsi Bali diwakili Imade Ariana Putra Atmaja SHMH sebagai koordinator dan Ragil Armando SS, asisten bidang hubungan antar lembaga dan informasi. Kita punya banyak masalah di sekitar kita yang berkaitan dengan hukum. Karena ini yudisial, pasti ada kaitan sama hukum, kita sampaikan nanti seperti apa problemnya. Tapi konteksnya tentu dengan fungsi dan peran dari komisi ini. Saya kenalkan dulu, koordinator penghubung Komisi Yudisial Provinsi Bali, Made Ariana Putra Atmaja, SHMH. Lalu yang di samping saya, tidak sama ini sebenarnya. Cuma bajunya lebih kinclong, Ragil Armando, asisten bidang hubungan antar lembaga dan informasi. Backgroundnya adalah jurnalis, jadi mungkin kesepakatan internal, nah kita taruh aja di situ. Menariknya, ada daftar sejumlah keluhan tentang putusan hakim pengadilan yang dirasakan mencederai rasa keadilan. Ini misalnya terungkap dari kesaksian yang dituturkan Andreas Jaya, salah satu warga Denpasar, yang mengaku menjadi korban putusan pengadilan Denpasar yang tidak adil. Menurut pandangan kami, pertimbangan malas majelis hakim tersebut di atas sangat gegabah dan membenarkan suatu tindakan melanggar hukum untuk memperoleh hak dengan alasan hak si pelanggar yang juga dilanggar. Kalau dianalogikan dengan pencurian, maka dapat dikatakan bahwa tanah para tergugat telah dicuri atau dioverlap oleh tetangga sebelahnya seluas 15,7 meter persegi. Oleh karena itu, para tergugat dibenarkan mencuri tanah tetangga sebelah utara penggugat seluas 21,52 meter persegi.
Begitu juga pengusaha dan mantan anggota DPRD Provinsi Bali, Ana Agung Ayu Arina Saraswati Hardi, tanah milik keluarganya seluas 1 hektar menyusut menjadi 74 are saja. Jadi masalahnya saat itu adalah tanah saya seluas 1 hektar gitu kan. Kemudian tiba-tiba menjadi 74 are. Kemudian saya tanya, kenapa bisa seperti ini gitu, karena kebetulan tanah itu dibelikan jauh tahun 84 sehingga saya juga tidak terlalu peduli dengan tanah itu dan begitu besar dan saya punya keturunan baru berpikir ini penting diurus gitu kan. Ternyata tumpang tindih sama. Saya tanya, ini sudah BPN? Sudah. Kemudian saya tanya, cara pengukurannya bagaimana gitu kan. Di depan saya ada tanah, kemudian tanah saya, di belakang saya ada tanah. Yang di belakang ngukur ke depan, yang di depan ngukur ke belakang. Akhirnya tanah saya tinggal 74 are. Lawyer dan wartawan senior ikut buka mulut tentang pengalaman mereka masing-masing, baik yang dirasakan maupun yang dialami saat bicara tentang dunia peradilan kita. Melihat dari kasus Pak Jaya tadi, tadi kan dikatakan bahwa putusan itu error in persona. Artinya di sini etika dan moral hakim dipertanyakan. Ketika etika dan moral hakim itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim yang diatur oleh hukum acara, kode etik dan lain-lain, dan itu tidak serta-merta membuat keputusannya menjadi gugur. Berarti ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan oleh pencari keadilan. Ya sekarang kan lagi ngetop ya, dua hakim agung ditangkap KPK, kemudian ada hakim justisia. Nah, itu kan sudah melanggar kode etik tuh. Kemudian yang di Denpasar nampaknya ada hakim yang sibuk main lomba tenis di sidang sidang berkepanjangan itu, kasihan kan pengacara, karena kan begini logika ini kan seperti ATM sebenarnya, agung makin panjang sidang makin banyak bayar pengacara karena pengacara pincang kan semua ini. Nah bagaimana mengatur itu ya, ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Katanya sidang itu murah, cepat, tapi sekarang kok sidang makin panjang, alasannya main tenis katanya sibuk. Ada lomba tenis ya, saya begini, atau lomba apa itu di Pengadilan Negeri. Kemudian ada yang online, ada yang offline. Online begini, offline begitu. Saya tidak tahu persis, nggak tahu persisnya kenapa kok mekanisme seperti ini tidak terselesaikan dengan lebih cepat kan. Kasihan kan keadilan itu juga urusan prioritas juga. Saya ingin cepat selesai sidangnya, tapi sidangnya berkepanjangan karena persoalan itu. Ada sidang yang sampai malam-malam nunggu sidang, sudah 4-5 kali muncul, tapi salah satu tidak muncul gitu misalnya. Kan kode-kode etik seperti ini harusnya dibuat sehingga seperti kita nonton kemarin sepak bola Piala Dunia itu begitu hebat, ada ratusan ribu orang dan secara tertib. Apakah pengadilan di Indonesia ini bisa sangat tertib? Sistem. Komisi Yudisial sebagai penghubung di Bali baru seumur jagung. Januari 2023 mereka baru akan membuka pintu pengaduan. Lantas apa sih sebenarnya peran dan fungsi Komisi Yudisial? Ini perubahan Undang-Undang Dasar 1945 amanat reformasi karena dunia peradilan pada saat itu tidak dipercaya oleh publik, dibentuklah Komisi Yudisial, dilahirkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004. Karena tidak mampunya mengawasi sekitar 9.000 hakim di seluruh Indonesia dan satu lembaga negara yang berpusat di Jakarta, dilakukanlah perubahan Undang-Undang Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan hakim, begitu dibentuklah penghubung Komisi Yudisial di setiap daerah. Jadi jumlah total semua untuk penghubung Komisi Yudisial di Indonesia itu sekitar 20 provinsi. Pak Koordinator, justru kami sangat terbuka adanya kerjasama dengan banyak lembaga, dengan banyak elemen, karena jujur saja jumlah hakim di Bali ini jumlahnya ratusan. Ya kan? Sedangkan kami secara personil pimpinan hanya berempat. Mengawasi hampir ratusan dengan 4 orang itu sangat hal-hal yang tidak mungkin bisa kami backup seluruhnya dari 9 kabupaten.